Wali Allah teman-teman adalah semua orang muslim. Ada garis bawahi kata muslim. Selain muslim, walaupun sealim apapun, enggak ada hubungannya. Semua atau setiap orang muslim yang menerapkan semua perintah Allah, baik mengerjakan kepatuhan atau meninggalkan larangan. Semua muslim yang menjalankan perintah Allah, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Dan dalam mengerjakan perintah ini, wali Allah itu tidak memilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Semua dikerjakan. Selama masih ada sedikit yang tidak dikerjakan, maka predikat ini hilang dari dia. Enggak ada. Nanti akan kita rincikan masalah itu. Yang jelas semua perintah, mau wajib, mau sunnah, orang-orang seperti ini enggak usah lagi ditanya sudah. Sholat duha bukan lagi 2 rakaat, 12 rakaat maksimal. Sholat enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama di masjid. Di saf awal mereka bersaing semuanya. Tiap hari baca Al-Quran. Mereka jalankan seperti para sahabat, satu hari 10 juz, 3 hari khatam. Semua maksimal. Puasa Senin Kamis sudah enggak pakai ditanya. Enggak ada lagi istilahnya kayak sebagian antum diundang buka puasa langsung. Baru diajak dikasih teh botol sudah buka puasa. Baru dikasih nasi goreng satu bungkus buka puasa. Enggak ada itu dalam wali Allah. Puasa jalan puasa. Apapun godaannya. Sunnah, apalagi wajibnya. Enggak ditanya lagi wajib. Kalau meninggalkan larangan, mereka akan meninggalkan yang haram dan yang makruh. Haram enggak pakai ditanya lagi udah. Semua haram itu habis dalam hidup mereka, enggak ada lagi. Haram enggak akan disentuh. Enggak akan dilihat. Tidak akan dicoba-coba. Begitu juga dengan yang makruh. Contoh misalnya ulama hadis. Mereka menjadikan salah satu syarat orang ini thiqah, bisa dipercaya, terima hadisnya, kalau dia meninggalkan yang makruh. Yang haram enggak dibahas lagi. Artinya kalau makruh aja ditinggalin apalagi yang haram. Tidak pernah ada perawi hadis minum berdiri. Makruh tapi enggak pernah dikerjain sama mereka. Enggak pernah ada perawi hadis itu yang makan sambil jalan, enggak ada. Memang enggak dilanggar sama mereka. Karena tolok ukurnya kapan dia melakukan hal yang makruh, berarti ada sesuatu yang dianggap remeh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang. Enggak usah pilih, haram atau makruh dua-duanya enggak ada istilah bagi dalam hidup saya, habis ceritanya. Enggak bakal dilanggar. Ini rincian dari definisi wali itu sendiri. Mengerjakan semua perintah, baik mengerjakan perintah Allah SWT wajib atau sunnah, meninggalkan semua larangan haram ataupun makruh. Kalau ini sudah berjalan teman-teman sekalian, tentu ini pondasinya adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan begini, kalau ada orang terbang di udara atau jalan di atas air, jangan pernah kau percaya dia sebagai wali Allah kalau dia cerita tentang dirinya. Saya sholat malam setiap malam, saya dan saya. Ini semua kalimat saya dan aku ini kalau sudah keluar dari mulut seseorang, lupain dia wali Allah ini, enggak ada ceritanya. Saya sudah bantu sana, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah lakukan dan seterusnya. Ini habis sudah. Sampai sebagian ulama salaf, kalau ada kudanya lewat dan ada orang tanya, "Itu kuda Anda?" Itu titipan Allah. Dia enggak bilang, "Iya, kuda saya." Antum baru pakai motor, iya motor saya, iya mobil saya, itu rumah saya, lihat gak? Lihat pekah ya, sampai mereka tidak pernah menisbatkan apapun yang sifatnya dunia kepada diri mereka, gak pernah sama sekali. Gak ada ceritanya, ini rumah saya, ini mobil saya, ini gak ada ceritanya. Saya ditanya, itu kuda Anda, titipan Allah, ini titipan Allah, ini titipan Allah, semuanya. Dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang mendasar sekali yang menjelaskan kepada kita tentang poin ini. Kalau ada orang yang memperkenalkan dirinya
biasanya ada beberapa majelis yang menisbatkan diri pada ilmu, kemudian kita bisa tahu kebohongan di dalamnya kalau orang itu ditemukan sebelum bicara ada banyak murid-muridnya bicara memuji-muji dia. Kenapa dipuji-pujin? Ini guru saya begini, ada gurunya di situ. Ini guru saya begini, guru saya begini, guru saya begini, dengarkanlah. Tidak perlu promosi. Tidak pernah ada sahabat mengatakan, ini Rasulullah, dengarkanlah. Tidak pernah ada sahabat mengatakan, si fulan ini, dengarkanlah. Dia mau bicara, dia naik, dia sampaikan tahmid dan salawat, dia sampaikan lillahi ta'ala, selesai, bubar semua. Tidak butuh pujian kok, semua untuk lillahi ta'ala. Kadang-kadang ada orang sengaja dia menyampaikan dirinya, promosikan, lalu ini mempromosikan. Untuk apa dipromosi ini? Imam Syafi'i loh berkata ini, kalau seandainya ada orang sengaja promosikan dirinya, lupain udah ini. Atau, engkau belum memperhatikan cara sujudnya, apakah sesuai dengan ajaran Nabi SAW atau tidak. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda lisaba'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Dahi dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki.